Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya sedang berkunjung di Bukit Cianten, guys ya. Nah, Bukit Cianten ini tempat foto-foto. Nah, gimana keseruan saya di Bukit Cianten? Ayo ikutin saya terus ke tempat-tempat yang keren di Bukit Cianten. Guys, ini saya sudah sampai di wisata Bukit Ciantennya, guys ya. Ini sudah kelihatan ya. Tuh, coba kalian bisa kalian lihat. Nah, itu banyak spot-spot foto di sebelah sana. Oke, kita langsung ke spot-spot foto yang keren. Let's go. Guys, ini saya sudah sampai di spot foto yang pertama, Jembatan Merah. Jembatan Merah nih, tempat foto yang ya bagus, keren sih. Ini ada bacaan apa nih guys? Ikutin saya guys. Ini bacaannya jalan doang, jadian kagak. Wah, parah ini ngeledek guys. Oh, kita lanjut ke depan guys. Yuk. Ini namanya Jembatan Merah yang ada di wisata Bukit Cianten, guys ya. Ini guys nih. Tuh. Kalian kalau kesini jangan bersandar ke sini, guys ya. Ini soalnya apalagi lagi musim hujan, ini licin, guys ya. Buat kalian yang kesini hati-hati, jalannya pelan-pelan. Kita lanjut ke tempat foto yang berikutnya. Foto yang lain, oke? Ikutin saya.
guys, ini saya sudah sampai di atas di tempat spot-spot foto yang keren-keren ya. Nih, bisa kalian lihat nih. Ini buat foto prewedding juga cocok buat kalian yang mau nikah. Nah, ini ada spot foto love. Nah, tuh guys nih. Ini ada tempat foto lagi. Ini tempat keren sih. Wisata Bukit Cianten. Banyak spot-spot foto keren. I love Bukit Cianten. Coba kita naik ya. Ini soalnya saya udah lama nih nggak naik-naik gunung nih, asik. Naik gunung. Udah lama nggak naik-naik pohon. Namanya pohon apa ini, guys? Pohon pinus. Di sini banyak pohon pinus, guys ya. Wah, gila ini pemandangannya, guys. Wah, gila sih. Oke, lanjut ke depan. Ya guys, pokoknya tempat ini recommended banget buat kalian yang suka foto-foto dan buat kalian yang mau foto prewedding juga ini cocok, guys. Nah, selain buat foto-foto, kalian juga di sini bisa menikmati pemandangan-pemandangan gunung-gunung yang indah sekali, guys. Ini suasananya dingin banget, guys, asli. Nah, tuh lihat tuh saudara saya itu lagi selfie-selfie ya, guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja review Bukit Cianten yang ada di daerah Bogor. Kalian wajib kesini, ini tempat keren banget buat foto-foto. Oke, see you next time. Semoga kalian sehat selalu dan selalu jaga kesehatan.